intervensi. Dan gua kemarin jangan pakai kasih intervensi, bukan intervensi. Enggak hanya pemerintah, keinginan pemerintah untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Saat ini film Ekspedisi Tanpa Sepuluh atau media ya, sedang masih burung ya. Dia malah cenderung overthinking. Scott sempat dihantui rasa cemas dan berpikir bahwa seharusnya dia membiarkan Hank untuk lepas dan melakukan apa yang dia inginkan. Karena akan ada ancaman yang lebih besar bagi alam semesta jika dia tidak melepaskannya dari pengasingan. Sampai akhirnya Scott bersikap biasa dan tidak lagi memikirkan hal itu, serta menganggap bahwa semua yang dikatakan Hank mungkin tidak benar. Semua cerita tentang varian dirinya yang lebih mengancam tidak diambil pusing oleh Spotlight, dan dia memilih untuk terus melanjutkan kehidupannya yang damai. Adegan seperti ini mengingatkan kita mengenal Sylvie dihadapkan dengan pilihan untuk membunuh Dean Williams atau menggantikan posisinya dalam memimpin TVA dan mengendalikan laju timeline. Sylvie yang sudah murka memilih menghabisinya karena dia sadar perbuatan jahat yang TVA lakukan saat menculiknya dan menghapusnya dari keberadaan. Sebelum tewas, Ibu Rimmel sempat mengatakan bahwa jika Sylvie membunuhnya, maka tatanan tangan yang selama ini sudah dibangun sejajar, posisinya akan berubah menjadi percabang di luar kendali dan menyebabkan Nexus Demon. Ibu Rimmel mengatakan hal tersebut secara jujur, dan ketika Sylvie membunuhnya, perkataan itu terbukti benar, semua dibuktikan dengan penampakan kondisi tangan yang percabang dan sangat kacau. Hal ini bisa menandakan bahwa perkataan Ken tentang varian dirinya yang mengancam memang terbukti benar, dan ketakutan kita serta ketakutan Spotlight memang akan terjadi suatu saat nanti. Nah, dengan mid-credit scene, akhirnya membuktikan hal tersebut dan memperlihatkan tiga varian lain dari Ken the Conqueror. Ketiga varian ini sekaligus menandakan tiga tingkatan atau tiga posisi kedudukan dari Ken yang berasal dari universe berbeda. Ibu Rimmens memiliki nama yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti dia yang tersisa. Nama itu tidak sembarangan didapatkannya karena dia sudah mengalahkan semua varian Kang yang ditemuinya untuk memimpin TVA dan mengendalikan laju timeline secara rapi dalam satu garis lurus. Dia menjadi satu-satunya varian yang tersisa dan itulah alasan kenapa dia dipanggil dengan Ibu Rimmens. Dengan meninggalnya sosok tersebut, maka ratusan, ribuan, atau mungkin jutaan varian dirinya akan muncul bersamaan dengan timeline yang tercabang. Kembali ke adegan mid-credit scene, tiga varian tersebut terlihat berbicara, mereka mendiskusikan kematian Hank yang mereka asingkan. Mengetahui kematian tersebut, tiga varian Hank kemudian sadar, dan mereka mulai menyadari bahwa karakter MCU sekarang sudah mulai belajar lebih banyak tentang multiverse. Oleh karena itu, untuk mendiskusikan hal ini, salah satu pemimpin Kang memanggil semua varian Kang lainnya. Mereka datang dalam jumlah yang tidak terhitung saking banyaknya, dan mereka berkumpul di sebuah arena yang ada di alam semesta lain. Fakta bahwa semua Kang harus dipanggil meskipun mereka berasal dari timeline berbeda ini menandakan bahwa ada sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu untuk mereka diskusikan terkait dengan multiverse dan kondisinya sekarang ini. Council of Kang atau Dewan Perkumpulan Kang adalah sekelompok versi berbeda dari Kang yang dibentuk oleh Kang Prime dengan tujuan menghilangkan versi Kang yang dianggap bermasalah. Setiap ada Kang yang bertindak di luar kesepakatan atau melanggar peraturan yang sudah disetujui oleh Kang lain, maka dia harus diasingkan. Salah satu contoh yang sudah dijelaskan di dalam komiknya, meskipun memiliki sifat dan pemikiran yang berbeda, masing-masing varian Kang tertarik untuk menaklukkan suatu era atau dunia. Sifat ini sudah mutlak dan melekat di tiap benak varian Kang, karena pada dasarnya mereka merupakan karakter yang sama, hanya berasal dari tangan. Dalam upayanya untuk menemukan suatu era, Kang seringkali berhadapan dengan Avengers, dan seringkali mereka kewalahan ketika menghadapi satu anggota terkuat Avengers, yaitu Thor Sang Dewa Petir. Jika kalian sudah melihat drama sejarah Chris Hemsworth dengan pemeran Kang melalui via Twitter, kalian akan sadar karena memang dua karakter ini memiliki sengit di dalam komiknya. Ya, kembali ke Council of Kang, salah satu tindakan yang mereka lakukan adalah menghilangkan versi Kang yang dikalahkan oleh Thor dan Avengers tadi. Kang Prime, selaku pemimpin, merasa malu dan terhina melihat ada varian dirinya yang berhasil dikalahkan oleh Thor dan juga Avengers. Solusi yang dipilih, para Kang kemudian memutuskan untuk menghilangkan varian Kang yang dianggap gagal tersebut, agar tidak menunggai prestasi mereka sebagai Conqueror alias penakluk. Selama bertahun-tahun sejak dewan ini dibentuk, sudah banyak Kang yang mereka asingkan, juga mereka hilangkan, dan mereka yang terburu akan digantikan dengan robot kloningannya
kontingen asli yang berasal dari suatu timeline tersebut. Contoh lain tindakan penghapusan Kang yang pernah dilakukan adalah pengasingan karakter varian Kang yang bernama Kangaroo the Conqueror atas tindakannya yang mengejek dan menghina semua varian Kang. Hal tersebut mungkin bukanlah masalah besar, tapi hukuman pengasingan tersebut harus diterima karena menyangkut peraturan dewa tersebut. Peran yang beliau ambil juga cukup besar, dan bahkan sesuai dengan kabar yang beredar, dia sempat mengusulkan nama Joko Anwar untuk rekomendasi sutradara serial The Last of Us Season 2 nanti. Wah, jika benar Joko Anwar yang terpilih nantinya, maka keputusan ini bisa semakin mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Anyways, apa kalian sadar, sebelum serial The Last of Us tayang dan memperkenalkan Indonesia kepada seluruh pecinta film dan serial Hollywood di dunia, Marvel Cinematic Universe sudah terlebih dahulu melakukannya. Terinspirasi dari serial The Last of Us yang melibatkan Indonesia, kami memutuskan untuk membuat beberapa momen penting MCU yang juga melibatkan Indonesia di dalamnya. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah momen atau kejadian penting dalam kisah MCU yang melibatkan Indonesia di dalam kisahnya. Silakan ditonton sampai selesai, karena kami yakin banyak dari kalian yang tidak sadar atau bahkan melewatkannya. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Apakah kalian pernah mengikuti serial Agent of S.H.I.E.L.D.? Jika belum, kami rekomendasikan serial ini untuk ditonton karena ada banyak kisah seru yang diperlihatkan dengan banyak karakter berkekuatan super yang juga dimunculkan. Serial Agent of S.H.I.E.L.D. mengisahkan Agent Bill Coulson yang memimpin pasukannya dalam mengatasi masalah tanpa harus melibatkan Avengers di dalamnya. Peristiwa penyerangan dan invasi yang dilakukan oleh Loki memicu masyarakat untuk lebih waspada terhadap ancaman yang berasal dari alien yang bisa mengancam bumi. Tidak hanya itu, S.H.I.E.L.D. juga melawan beberapa super villain hebat di setiap seasonnya, di mana mereka terdiri dari Kree, Inhuman jahat, robot dengan kecerdasan buatan yang mampu menciptakan dunia sesuai keinginannya, juga karakter bernama Hive yang mengubah banyak manusia menjadi Inhuman. Semua kisah tersebut tentunya sangat menarik dan sayang jika kalian lewatkan. Nah, salah satu yang menarik, serial ini sempat memunculkan atau melibatkan hal berbau Indonesia dalam salah satu episodenya. Pada episode 22, episode final dari season 4, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Kusuma dalam salah satu adegan. They claim to be a spy agency, but behave more like a secret police. Kusuma dikisahkan menjadi perwakilan Indonesia dalam menghadiri sidang penyelidikan intelijen internasional atau International Intelligence Inquiry Committee. Kusuma mengikuti pertemuan untuk membicarakan perihal organisasi S.H.I.E.L.D. Dia menyaksikan pria bernama Anton Ivanov yang mengklaim bahwa S.H.I.E.L.D. mempersenjatai para Inhuman. Anton Ivanov sendiri adalah pria asal Rusia yang merupakan pemimpin dari geng teroris bernama Watchdog, juga anggota dari pasukan khusus bernama SVR yang sangat anti terhadap para Inhuman. Oleh karena itu, dia ingin mengadu domba dengan menuduh keterlibatan S.H.I.E.L.D. dengan Inhuman yang sedang mengacau. Untuk mengatasi masalah ini, Ivanov bahkan menyarankan untuk menggunakan buku Darkhold, kitab sihir terlarang yang sangat berbahaya. Hal itu digunakan untuk menutupi tujuan utamanya, di mana dia ingin menggunakan Darkhold untuk mengalahkan dan memusnahkan Inhuman dari muka bumi. Namun sebelum rencananya terwujud, Bill Coulson kemudian masuk dan mencegah tindakan tersebut. Nah, kami yakin sebagian dari kalian tidak asing ketika mendengar nama Kusuma. Ya, dalam versi komik Marvel, ada seorang superhero yang dikisahkan berasal dari Indonesia. Karakter ini bernama Melati Kusuma atau lebih sering dipanggil sebagai Komodo. Karakter yang berhubungan dekat dengan Dr. Lizard, musuh dari Spider-Man yang pasti sudah sangat familiar di mata kalian. Asal-usul Melati Kusuma cukup menyedihkan. Dia adalah gadis jenius yang mengalami kecelakaan parah saat mengendarai mobil. Saking parahnya luka yang diterima, dokter memutuskan untuk mengamputasi kedua kakinya. Meski dengan tubuh yang tidak lagi sempurna, Melati Kusuma tetap bersemangat dalam menempuh pendidikan. Hal ini sampai menuntunnya untuk menjadi anak magang dan ditempatkan di bawah pengawasan dari Dr. Connor. Dr. Connor yang juga memiliki tubuh. Ah, ya Allah.
yang segi jalan mana bokdep. Lah ya Allah, urung dipindah mending. Ya wis ora dadi siki.